second. Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya, dia siapa punya? Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial menggunakan lagu ini. Kalian bisa lihat videonya yang seperti di awal tadi. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan di skip-skip videonya supaya kalian paham cara buatnya. Kalau sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung saja kalian buka aplikasi CapCut, kemudian kalian pilih proyek baru. Di sini kita menggunakan video lirik mentahan, contoh videonya seperti ini. Oke, jadi itu mentahan videonya ya guys. Jadi video mentahannya, link downloadnya sudah aku sediakan di deskripsi ya guys, kalian bisa cek. Selanjutnya kalian pilih video mentahan liriknya, kemudian klik tambah di bawah. Nah untuk watermarknya yang di akhir jangan lupa kalian hapus. Kemudian kita akan menambahkan foto. Di sini kalian harus punya foto cowok yang berbaju hitam supaya sesuai dengan liriknya, guys. Klik overlay di bawah, lalu pilih tambahkan overlay. Nah, di sini kalian masukin satu foto. Fotonya besar di bagian bawah, kalian bisa pilih yang tulisan edit, lalu pilih yang pangkas. Nah, di sini aku mau pakai ukuran 1:1, lalu pilih checklist. Nah, sekarang fotonya kalian panjangin sampai akhir video. Sekarang kalian bisa atur letak fotonya, mau diperbesar atau diperkecil. Yang jelas jangan sampai fotonya menutupi teks lagunya. Jika menurut kalian sudah pas, kalian klik tanda panah yang kembali. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang aku mau pakai efek di videonya. Pilih efek. Lalu pilih yang nature. Lalu di sini aku mau pilih efek yang Wonderland. Kalau sudah, checklist. Lalu efeknya kalian panjangin sampai ke akhir video.
Oke, jadi di sini kita nggak usah menambahkan audionya lagi karena di video mentahan liriknya sudah lengkap sama lagunya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu hasilnya. Oke guys, jadi begitulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.